Saudara, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memaksa para wisudawan di salah satu universitas di Kepri menggunakan sistem drive-thru dengan menggunakan mobil golf demi menjaga protokol kesehatan. Wisuda unik digelar oleh salah satu perguruan tinggi di Kota Batam demi menaati protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Para wisudawan di perguruan ini terpaksa menggunakan sistem drive-thru dengan menggunakan mobil buggy atau mobil golf ditemani kedua orang tua mereka. Asman Abnur selaku pembina meminta maaf kepada orang tua karena wisuda dilakukan tidak seperti yang mereka inginkan. Hal ini untuk menjaga kesehatan bersama. Tidak hanya menggunakan sistem yang unik, namun dalam wisuda kali ini jumlah wisudawan pun dibatasi hanya sebanyak 64 mahasiswa yang terdiri dari 3 studi khusus untuk pariwisata dan diharapkan para wisudawan dapat menerapkan ilmu yang mereka dapatkan untuk memajukan Kota Batam yang saat ini terus melakukan pembenahan dan pembangunan di bidang pariwisata. Rizky Kurniawan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.